Enak banget, terus lagi 19, main 4, 15. Safe, tapi half damage. Half damage, oke. Okay. 1, 5. Cek 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 1 2 cek 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 cek. Aduh. Oh. Oh, ayo gua anjing. Aduh. Eh, ada yang bisa di ini kayak. Weh, udah mulai dong, enggak jadi. Go, let's go. Unarm, reload. Okay, let's go. Rondo. Kita kerjanya mah nembakin ini aja, bro. Wah, mau dong. Pinjem bang. Eh, kok bisa dinaikin? Iya, anjing gak bisa dinaikin, bro. Curang, anjir. What the hell? Eh, gue pengen dong naik ini dong. Wah, elah, gak boleh, cok. Curang, anjing. Ah. Wah, anjir. Keren banget, cu, Ducati. Nyawa mau turun di sini anjir. Itu kotanya kelewat. Ya udahlah, biarin lah. Biarin aja kelewat kotanya. Mendingan gua turun di, kalau di situ kayaknya agak bahaya ya. Ya boleh deh. Turunnya di mana ya? Situ apa sini ya? Sini aja nih, sini. Sini aja kita ambil bangunan yang kecil, yang ini aja nih. Coba ada nggak orang? Pada turunnya di sono, bro. Di sini emang nggak ada yang turun. Alhamdulillah bisa ngelut. Nyantai dulu, ngelut biar kagak dikenokin dari awal. Oke, barrel boleh lah. Extended quick draw, bro. Ambil aja. Nice. Wah. Wah, anjing. Langsung ketemu dong. Untung jago. Gila, langsung adu tembak kita. Habis ngelot ya, bro. Oh, nice, bro. Makasih, bro. Kompensator udah. Oh, bolehlah. Oh iya, dia nggak ada ini ya, peluru inian. Ini gua ambil deh. Habis itu gak ada scope juga ya. Ntar dulu, ini kayaknya gua pengen pindahin deh panelnya di sebelah sini aja nih. Eh, biar nggak terlalu ngalangin, jadi gue bisa baca live chat sambil ini juga. Oke, okay, berarti kita minum energy drink aja deh. Yuk, let's go. Nggak suara dia dropnya nggak kedengeran anjir, sumpah. Tadi dia nggak kedengeran loh suara turun parasutnya. Apa dia turunnya agak jauhan ya? Kayaknya sih turunnya agak jauhan. Oke, bandage, nice. Goblok kalau buka Steam. Kita ngelot dulu. Enggak, maksudnya grafiknya enggak di rata kananin, enggak ngejar FPS, cok. Jadi di rata kiriin aja.
Kayaknya kalau orang main game tembak-tembakan jarang deh pak ininya apa ngejar grafik grafik dulu tuh jarang ya. Yang dipush biasanya FPS. Ini buang-buang, ini ganti, ini ambil. Habis itu, kayak tadi ada smoke, enggak deh. Oke, sip, nice. Oke, kayaknya udah cukup segitu aja. Nomor 2. Berarti gue butuh peluru. Oh, nice. Enggak sih. Karena gue butuhnya lah ini harus tinggi. FPS tinggi. Jadi saya tidak mengincar grafik sih. Karena pas di rata kananin grafiknya gak jauh-jauh amat gitu. Gak beda jauh. Jadi yaudahlah. Daripada buang-buang ini. PUBG. Bugshot mah besok pagi guys. Bugshot besok pagi. Ini buang. Ganti. Lagi pengen PUBG dulu. Gila ini jam segini masih pada ada orang yang melek anjir. Kagak tidur. Tidur. Ke jalanan aja lah. Biarin aja mereka tembak-tembakan. Bodoh amat. Mau nyari kendaraan dulu soalnya jauh dari zone. Setengah jalan lah. Gila emangnya boleh. Emangnya boleh menjadi beban. Yang benar kamu. Gila kemampuan mata dewa. 360 boy. Sebenarnya kalau main PUBG main third person tuh kayak curang anjir. Karena bisa ngelihat kayak gini kan. Kalau kita di balik tembok bisa kelihatan musuh di depan. Karena kita ngelihatnya third person. Kalau first person kita harus nengok dulu dari temboknya. Memang kemampuan mata dewa. Third person is real. Nah, pertanyaan gue, kalau sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama itu kayak gitu, sudut pandang orang kedua yang mana? Gitu. Kayaknya ada suara mobil. Oh, bukan. Bukan ya? Bukan, udah bodo amat. Biarin lah. Bodo amat. Mapnya udah nyusut. Mending cabut. Oke, ini dasi ya. Anjay. Langsung berskin boy. Langsung berskin nih, hati-hati. Kita tinggal lurus ya, tapi pakai mobil ini aja. Mobil listrik. Anjir, mobil listrik. Hati-hati. Agak aneh ya ngeliat ini ya, beloknya ya. Kayak berat banget gitu. Susah belok. Kayak ini bukan kendaraan yang ideal. Oke, cabut. Mending kita cabut aja. Wih, ada sniper bang, jangan bang. Wadaw. Dipakai apa tuh nembak itu? Ada kita cabut ya, ngebut. Mobil nggak bisa ngebut. Harusnya pakai yang lain. Malah pakai mobil pelan. Neox lagi mereknya, what the? Neox. Iya loh. First person. Biar lebih asik kalau berkendara. Itu ada yang dibantai tuh. Bodo amat, kabur. Gak mau tahu. Wahoo. Wih, itu ada bot. Bot. Oke, makasih. Ada ini enggak ya?
ada. Wait, wait, wait. Mana tadi? Mana dia? Di mana dia nembaknya? Ayo sini nongol. Dasar bot. Bot ikut campur, jangan ikut campur bot. Eh, gua butuh flare itu anjir. Buat nanti di ini. Eh, gua tuker aja deh ini. Pas level 3 nya udah mau meleduk anjir. Dah. Let's go. Cabut, 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 cabut. Dah, dah. Bedanya deh. Mau perang. Cabut gua. Udah mau dekat zone-nya. Habis itu kita lanjutin lagi ke perjalanan zone selanjutnya. Mau kemana? Mau kemana? Sini dulu. Belok, belok, op, op. Kayaknya gua harus ganti mobil deh. Allahu Akbar. Di mobil lah ya. Wes. Nice. Ini ngapain gua ambil? Weh, jangan gitu dong. Bandaga dulu, boy. Oke. Zone-nya di depan komuk. Itu ada mobil tuh. Pengen ganti. Ganti ya. Itu apa pula itu? Wadaw. Goblok. Tolo. Waduh, jangan sampai kena hit. Walaupun itu bot, tetap aja, boy. Kalau kena tembak mau meninggal. Juga ada satu soalnya. Nice. Helmnya copot gitu. Wah. Gak ada peluru buat ini ya. Peluru buat. Wah, ada di situ lagi pelurunya. Aduh, pelurunya di situ, boy. Bukan. Gak jadi. Waduh, sisa 30 detik. Enggak sih, dok. Aduh, mana ada EMP di situ. Diam. Dah. Cabut. Aneh banget deh botnya malah keluar zone. Harusnya dibikin pinter aja napa botnya. Gak apa-apa kok boleh. Malah lebih menantang. Malah dibikin bot itu seolah-olah idiot gitu. Malah dibikin lebih jago juga gak apa-apa. Oke, minum dulu. Nice, let's go. Gak jadi, tadinya pengen ngecek. Tapi udah deket zone-nya, gak jadi. Zone-nya udah deket. Cabut. Zone. Allahu Akbar.
kejeduk, aduh. Nah, stay sini aja lah. Kita nyari korban lagi. Gak bakal ini kan. Gak bakal mundur kan. Aman lah ya. Ada di mana nih? Nyaris dicium Blue Zone. Anjir. Peluru mau bubar, tolong. Peluru habis nih, mohon maaf. Gak ada nih. Aman lah. Laut jalan aja. Udah biarin lah ada yang nembak-nembak. Mereka saling bunuh-bunuhannya dulu. Gue tinggal. Wah, tuh kayak ada mobil parkir tuh. Wah, berskin lagi. Gak benar, pasti orang. Salah masuk. Oke, nice. Kali ini lumayan lah. Cinggu dia dipaksa ganti senjata apa gimana sih? Gak bisa gue kalau gue bertahan pakai senjata ini. Gak ada isi pelurunya anjing. Bodoh lah. Yaudah gue ganti deh. Gue ganti pakai S. Mana pakai heavy stock. Oke, sip, aman. Aduh, harusnya pakai vertical grip, bukan thumb grip. Oke, good. Nice. Cabut dulu. Takut ada orang. Aduh, gak bisa ngambil lagi. Goblok. Salah kaku banget deh tangan, ya Allah. Maafkan aku kawan. Berlatih terus sampai lancar nih tangan. Aduh. Pakai salah pencet lagi, ah elah. Ada misi yang kelar kah? Waduh, 45 menit ya. Gue butuh 15 menit lagi. Harus bertahan 15 menit. Bisa lah. Tadi posisi berapa boy? 15, padahal dikit lagi loh. Ketemu orang pakai SKS si kambing. Mau ngelut. Next, jangan bawa banyak barang lah, udahlah. Ini kan tadi bisa dipakai buat kontraband. Cuma bisa 8 anjing. Kita ke store, habis itu kita ke item ini beli maksimalkan. Oke, nice. Kita unlock satu. Apa ini? Wah. Mini anjing, mini. Dapatnya ntar deh dilihat itu skinnya apa tuh? Kayaknya rare deh. Bukan rare, kayaknya ya si rare kayaknya itu. Warna ungu. Gue punyanya yang lebih bagus anjir. Mau dong bang, mau bang. Waduh, gokil lu. Punya Ducati sih anjing. Ngapain sih dia?
Ya gue ikut. Goblok, 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 goblok. Kalau jelek goblok. Nah, aman. Anjing pergi kemana terus kampret pakai motor Ducati lagi. Iyalah orang kaya. Eh Miramar ya ini ya. Aduh, Miramar mapnya terlalu luas. Aduh, turun di mana ya? Turunnya di sini lah. Ya situ aja lah turun. Ya tuh. Turun situ aja dah. Gak usah tempat-tempat yang mencolok, kita turunnya di sini aja. Tempat-tempat santuy. Yuk. Apakah ada orang yang ngikutin gua? Gak ada sih. Aman. Aman boy. Happy looting. Kejedak. Oke, okay, nice. Oke, okay, pakai M4 aja deh buat senjata serangnya. Ntar gue pakai ini ya, pakai sniper. Oh, sniper di sini wajib sih. Ini wajib nih ah, sniper ganti Uzi. Eh, buang. Wajib bro, sniper di Miramar apalagi itu wajib banget. Kalau Sunhawk tuh nggak terlalu. Sini tuh wajib. Kalau enggak mati loh. Waduh, udah penuh aja. Gue butuh tas nih. Butuh tas. Tuh udah ada yang tembak-tembakan aja soalnya noh. Biarin aja mereka saling bunuh diri deh. Kocak, malah dia lompat di tempat. Duh, nggak ada space ya. Ya udah deh, kita turun, kita cari tas dulu. Oke. Nah, kebetulan ada. Oke, sip. Good. Let's go. Wih, apa nih? Red dot, nice. Perlu banget gua. Dah, 3 aja. Dah. Terus sniper cukup 100, gak usah banyak-banyak. Ini bolehlah. Ini boleh. Ya, udah 100 tuh peluru. Painkiller maksimal 3 aja. Gak usah banyak-banyak. Sama si ininya tuh kayaknya cuma butuh smoke. Gua bawa satu buat perlindungan emergency cover fire, takutnya ada musuh yang gagah kan. Kita butuh sama scope. Gua butuh scope ya. Ini extended quick draw bukan? Aduh, bukan ya. Bandaga, oke, bandaga pas dah 10, aman. Gua di dalam zone ya. Gua di dalam zone aman sih harusnya sih. Aman dari zone belum tentu aman dari musuh tapi. Oke, coba kita masuk sini. Energy drink. Ah, ini maksud gua extended quick draw. Eh, udah, bro. Udah 100 aja. Cadangannya jangan banyak-banyak. Painkiller 1. Oke, sip, udah 3. Enggak perlu lagi. Oke, painkiller satu lagi, nice. Oke, sniper gue lebih butuhnya sih kekerannya nih. Kekerannya belum dapat. Kekeran jauhnya belum nemu. Oh, anjing. Waduh,
udah tembak-tembakan dan ngeri-ngeri. Di sana sih nggak ada ya kendaraan. Coba ke sini deh. Siapa tahu ada kendaraan. Ini nih yang bikin males main di Miramar tuh, mapnya luas terus kendaraannya pada jauh-jauhan. Jadi kita harus jalan kaki, Pak. Jauh. Ini ada motor tuh, motor bukan tuh, bukan ya? Oh iya motor, anjir. Padahal gue salah lihat, yang gue lihat yang sebelah kanan semak-semak. Ternyata benar di depan ada motor, guys. Jadi kita bisa pakai ya. Aman aman. Kita ambil dulu motornya kali ya. Terus kita bikin dekat ke bangunan lah. Kita melipir ke bangunan sebelah kiri ya. Nyari ini ya, nyari kekeran. Oh, itu lagi jedar-jedor aja tuh di sono. Gokil. Nah, ini yang dibutuhin, scope kali 6. Oh, goblok, kaget. Tolol. Tolol, kaget gua. Kaget, 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 kaget. Anjing, anjing. Ngagetin aja. Aduh, udah aman aman. Anjir, untung bot. Gua kira gua bakal mati. Aman 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 aman. Aman guys, aman aman. Oke, sip, good. Keran kali 8 juga boleh sebenarnya kalau ada. Kita pergi ke, kita ada di situ ya, flower grid ke power grid kali ya. Kita ke power grid, power grid. Nah, ke sini dulu kali. Siapa tahu ada orang. Betul sekali. Ah, ada orang. Wow. Oh, itu ya. Nice. Ternyata bot. Nembak-nembak sosowan bot, bot. Jangan begitulah. Botnya sosok nembak. Waduh. Kenok langsung. Tiduran dia. Ah, gak ada yang perlu diambil. Harus nyari lagi nih. Wah, anjing. Tembak-tembakan yang seru di sono loh. Tapi saya tidak mau. Saya mau nyelesain misi dulu ya. Harus bertahan 15 menit nih. Apa tuh? Oh, kompensator. Padahal pakai flash hider juga perlu. Aduh, gatal hidung anjing. Nice backpack, gokil. Ya bolehlah satu peluru tambahan. Oke. Iya betul, ini mirip PUBG nih. Mirip-mirip nih. Pasti ini plagiat. Bukan, bukan ke sini, nggak ada apa-apa sih. Dah, kayak salah. Ada badai, guys. Gak jadi. Cabut, cabut, cabut. Lumayan sih player, apalagi kalau mainnya main tim ya, main squad. Kalau main solo sih masih ada botnya. Tapi kalau main squad tuh full player semua. Seru, jadinya seru, seru. Apalagi kalau mainnya sama teman asik anjir. Wah, ada mobil nyangkut di situ. Mohon maaf nih. Kayak ada musuh dah. Waduh.
Boleh, boleh, boleh. Wah, kan benar ada. Oh, wow. Mau ngapain dia lempar ke situ? Ngapain cok dia cok? Ngapain cok? Dia anjing lempar semua ke situ. Apa tujuannya? Wah, sueh. Di mana ya dia anjing? Coba 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 coba. Takut Dia dengar suara motor ya. Malah dari sebelah kanan. Saya terdistraksi. Dari sebelah kanan ternyata gue pengen, maksudnya pengen bolongin ban mobilnya dulu, malah di sebelah kanan ditungguin anjing. Aduh, berapa menit lagi sih biar misinya kelar? Ini cuma pengen ngejalanin misi ini doang. Nih, winner-winner chicken dinner. Ya Allah, 5 menit, kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Habis itu pengen tidur, ya ampun. Mini 14. Elite, ini epic battle stat. Mohon maaf, epic battle stat sih. Squadnya random, kalau nggak invite teman mah random. Ya, kalau nggak invite teman kayak gini ya random aja. Itu bisa search nickname ya, terus bisa misalkan Udin gitu, kalau dicari ada tuh Udin. Boleh boleh Robi, ayo let's go let's go. Bos geger boleh. Ada kah emang? Anjay, level 2. Nah eta udah di ini. Itu level apa bukan sih? Bukan ya, bukan level itu anjing. Salah lihat. Level. Wih, level 53 boleh, boleh. Let's go gasken, gasken, gasken. Apakah sudah ada? Apakah sudah ada? Let's go, let's go, let's go, let's go. Team Finder. Oh, dia ada Team Finder-nya juga ya. Finder gua matiin sih. Jurusan player anjir. Tua semua, tua. Oh, udah ya. Oke, join join join. Aku join. Ya ready 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 ready. Malah dia yang disconnect. Gimana caranya? Ini. Mana sih? Gimana cara keluar, cok? Oh ini. Oh ya. Yeah. Udah. Let's go, let's go, let's go. Ready, 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 ready. Mari kita chicken kan. Ini kalau sampai bisa chicken, gue bisa buka Ducati, anjir. Ayo, ayo, ayo. Gak perlu kunci kan, kalau yang Ducati ini ya. Ducati event loot case. Gak perlu ini kan. Bisa lah. Bisa, bisa. Iya, tenang tenang, aman aman. Sama saya juga baru main, saya baru main berapa jam nih kalau di Steam baru saya terhitung 109 jam. Ada Discord ada. Cuma gimana cara cepet biar bisa ngasih Discord ya? Kalau di YouTube kan enak ya, tinggal ngasih link.
Kalau di sini bingung gue ngasihnya ke TikTok. Aduh. Aman lah, masih bisa pakai in game cek. Udah enggak perlu ini ya, dia udah enggak perlu tag lagi ya kalau sekarang Discord. Maksudnya enggak perlu pagar-pagar itu loh. Yang ada angka-angkanya. Coba gimana cara ininya? Add friend. Hilux EV. Nah, send friend request. Gak ada. Apa itu LV? Ntar dulu. Hah? Hilux EV. Coba I kecil. Gak ada sih. I gede ya. Gak ada anjir. Udahlah, masih in game aja bisa. Bentar. Settingnya ubah dulu biar enggak ada, biar ini push to talk. Cek. Turun bang. Dari tadi ternyata. Akan F bang, turunnya bang. Udah. Turun di mana? Oh iya tuh ada. Eh, ada orang, ada satu squad. Kurang ada. Ratakan. Hantam dulu sebelum dibenturkan. Kenapa? Suaranya begitu ya, suaranya geter ya suaranya. Oh, mereka kabur naik mobilnya, slow lah. Di squad bang, cuman aku nggak ngerti juga bang. Ya udah, nggak apa-apa, aman. Mantul. Iya, jadi ada dua. Aduh, ini buang aja nih. Kenapa gua megangin ginian dah? Oh, nice, extended. Full auto. Oh, ini ada banyak nih senjata nih, SCAR nih. Gas. Oh, enggak pakai ya deh. Kau yang ngambil ya SCAR. Oh, enggak pakai beril, susah. Cari mobil. No. Coba di benerin Discord aja bang, masuk Discord aja bang, susah bang kalau sini nggak ada mantul bang. Okay. Caranya. Ya, aku udah bicara caranya gimana. Coba ketik Vakerlab 002. Bisa enggak? Di sini dulu takut. Thank you.
Faker. FAKER. Kalau ketik dia di TikTok. Kenapa? Kalau ketik di TikTok. Gimana ngetiknya? Dulu. Nah. Gitu. Oke. 32 detik sebelum kita kena zone. Wah. Itu buka, coba buka TikTok-nya. Oh, ini ada. Nah, dah. Nah, ini mah. Nah, bentar lu. Server. Langsung aja. Nah. Halo. Iya. Enak. Tapi di ininya masih hidup di PUBG-nya. PUBG-nya dia di mana-mana aja. Tekan MM, tekan ESC. Audio setting, audio. ESG itu kan ada samping manajemen. Hah? Udah mati kan? Ah, udah. Ah, oke. Okay. Nah, lebih bersih audionya. Keras. Naik mobil. Ini jangan, mobil. Jangan. Ada musuh depan itu. Ah, serius? Ini musuh tadi turun sini. Kita ratakan lah. Kayaknya pindah deh. Gak ada mobil. Ah, ayolah, ya pergi lah. Sini aku nyetir. Ya. Udah dikasih skin dulu biar bagus. Tapi baru main tapi kok udah punya skin semua. Belum beruntung itu. Dapat dari ngumpulin tiket yang 10 itu. Gacha sekali. Tapi sering cari kawan di TikTok sih bang. Aku dapat circle-nya dari kawan TikTok juga kemarin. Sama buat anak-anak gesiknya nih. Mabar ini buat mabar PUBG. Iya. Kalau udah di looting nih. Lumayan ya, udah di looting ya. Tadi ada nurun. Wah, aku udah kebanyakan ngambil peluru pistol, peluru hijau. Apa ini? Oh, bukan. Oh, kurang jauh. Pindah. Bang, kurang jauh apa ya, Bang? Ya udah di-loot kan itu. Yang udah. Tempat lain aja, tempat lain. Yang di dalam zone. Oh, nice. Peluru hijau. Let's go. Biasa main PUBG mobile kah, Bang? Kemarin sih baru mabar ya. Biasanya sendiri. Susah nyari temen ya. Di mana? Di mobile atau di Steam? Di Steam. Di Steam tuh cari temennya di TikTok. Kalau ada yang tengok pajak Steam, kalau ada slot. Wey! Ini. Gak apa-apa. Sehat-sehat. Mobilnya masih sehat. Ditembakin. Aku kenapa PUBG Steam ini nggak ramai yang main, Bang? Kenapa PUBG Steam terbatas dia tuh? Terbatas di ini kemampuan PC-nya. Iya. Ini itu aja. Pakai apa? Ini aja udah pakai RTX 2060, nggak mentok 144. RTX berapa? 2060. Waduh. Aku malah nonton RTX 3060 Ti. Berapa FPS ya dapetnya? Gak ngerti cara lihat FPS-nya. Belum di setting di Steam ya? Bisa di setting. Tembak lah. Kita mau adu. Mumpung di dalam zone nih. Kita sikat apa? Masalah, tapi kita perlengkapan masih kurang ini. Oh iya sih. Ya di depan sini ini.
Eh udah dibuka-bukain juga tuh. Iya. Gak usah, udah looting tuh. Oh ya udah, iya. Mendingan kita balik aja warnya. Oh, kita war sama orang tadi nih. Ya. Boleh. Kalau di PUBG itu masih susah nahan recoilnya. Narik sih kata apa ini kan? Iya harus narik. Mousepadku kecil. Ah, apa mousepad kecil? Aku mousepad 15.000 pakai. Iya mousepadnya kecil ukurannya, jadi mau ditarik gak udah bisa, udah ya. Abis. Cuman aku main itu mainnya sama yang udah bisa main PUBG lah, diajarin ya pelan-pelan ya kan. Cara-cara apa itu? Dirosok kan? Kok kita kesini? Ya, oh ini. Lupa. Kalau mainnya ada ini ada temennya nggak dikasih bot. Oh maksudnya temennya nggak dikasih bot? Iya kalau kita mainnya duo squad. Ah, ini. Itu ya. Nah, bentar lo. Kalau ois, ais nggak ketahuan itu. Dari sebelah kiri. Anjir kena gua. Ngelut. Lo. Sini aman. Emang level berapa udah? 90-an. Tapi itu bukan gara-gara kebanyakan menang, kebanyakan nyoba. Kalah. Masih main abang lah berarti. Aku masih level 50-an. Kalah main lagi. Menangnya jarang. Berarti ada 2 squad kayaknya ini. Ada darah. Ada bandaga nih tuh. Udah habis nggak ada lagi apa-apa. Kayaknya kita kalah kalau main jauh ya, mereka senjata lebih bagus, mereka udah jadi. Iya kita masih ini aja pakai VSS. 18 detik, mending kita cabut ke zone lagi. Aku biasanya sih pura-pura jadi bot aku. Emang gak langsung dibunuh kalau pura-pura jadi bot? Kan sembunyi belakang batu, kan dia kan lagi nyari itu. Jadi pas dia ada open, baru aku gas. Atau aku sembunyi belakang pohon. Coba kalau main solo. Kalau main squad langsung dibantai. Enggak, maksudnya squad, solo lawan squad. Oh, solo versus squad. Tembak lah, pakai kar kau. Tembakin. Rumah depan kayaknya bisa tuh kita loot. Ya, coba cek. Gak apa-apalah kalau udah dibuka pintunya. Udah dibuka? Oh, sikat. Sebelahnya. Oke, M4. Enggak ada heal-healan. Aku dapat pendek satu. Ada kali 4. Mana? Ini menurutku senjata yang ringan itu vektor. Iya, vektor enak. Tapi kalau jarak dekat ya, kalau jarak jauh. Jarak jauh kalah. Nangis kalau jarak jauh. Kaget.
Itulah enaknya tuh PUBG Steam. Bunyi kacanya tuh real tuh. Sama bunyi pelurunya tuh kan jelas. Bunyi stepnya juga enak. Ah, wah, ada orang nih. Sikat, sikat. Durian ya. Dia muter. Kabur. Kabur enggak? Kejar. Oh itu tuh sebelah kanan, sebelah kanan. Wey. Turun bang. Aduh kena lagi. Aman. Anjir. Langsung mati. Gak perlengkapan kita pun gak apa itu, gak lengkap. Jadi gak enak juga. Cara berhenti mobil pun salah juga, sandwich juga kita. Ya terlalu ini. Buka. Buru-buru langsung turun nih. Wah, mantap. Tinggal misi chicken dinner doang, gak pernah chicken. Dapat 50 poin doang jadinya. Tapi emang bilangnya udah baru main, tapi level udah 90. Udah beli rank? Baru main lagi. Udah lama gak dimainin. Udah bisa main rank itu? Udah, dulu main. Oh. Cuma bosan sendirian, gak ada temen. Oh, masuk aja di Discord ini bang, Gisika bang. Gisika siapa? Enggak, nama kliennya GSK, Gisika. Oh. Jadi ramai sih tuh. Gak ada yang mana-mana yang kosong-kosong, minta gabung. Aku pertamanya udah beli PC, gak ada pengen juga, kan pengen juga main PUBG PC ya Steam kan. Pengen nyobain. Jadi ya pengen nyobain. Jadi gak ngerti cara download kayak mana gitu. Jadi pas ada yang nge-live gitu, orangnya pun baik care gitu kan, diajarin semua. Diajarin dari cara nginstall Steam. Semua sampai setting-setting semua diajarin. Boleh. Itu di Discord-nya itu ramai tuh. Tadi pun mabar sama orang itu cuman karena terbatas. Terbatasnya gini, orang itu kan enggak main full gitu. Jadi kalau sektor kita tuh cuma 1-2 ya enggak cover mainnya. Terus ganti-gantian mainnya. Maksudnya kita harus cari teman lagi. Kadang orang itu kan udah main dari jam 8. Oh iya. Yeah. Udah main duluan, udah mudahan. Mudahan gitu. Oh, ini bisa enggak dimasukin shelter ini? Oh, bisa deh. Bisa. Biasanya kan ada yang butuh peledak buat dibuka. Enggak kunci ya. Aku kalau shelter ini paling hafal aku. Mau ada musuh pun tahu aku. Udah diapalin map bawah tanahnya. Iya, karena dulu memang sering looting di sini aja. Karena sini full semua. Tapi nggak ada musuh, aman. Ah, jarang ada musuh di sini. Sniper gantilah. Ini buang, cuman buang. Aku di sini paling malas bang, pakai sniper bang. Apa di mana di game ini? Di Steam. Karena kita nggak dapat itunya settingannya. Emang harus nyoba-nyoba mulu kalau
sniper. Ada yang masuk nih. Ah, serius. Ada step. Jangan. Emang enggak dengar step mah? Enggak. Jarak kita jauh apa gimana? Tam. Wow, ya. Ada yang nembak tuh. Ya kan? Tapi dari luar kayaknya. Belum. Iya, dari atas. Dari atas. Nih, gimana sih? Kok bisa? Wih. Aman. Kenapa? Udah mati orangnya. Wih, banyak banget lootan ya. Lo? Anjir, kena gua. Waduh, jalannya di mana lagi tuh? Di atas ya? Masih hidup ya, masih hidup ya. Enggak, aku memang enggak bisa hidup lagi, mati aku. Dia pakai sipor. Pakai sipor udah semua. Wah, anjir. Depan abang tuh. Itu bot. Wah. Kaget kirain itu yang ngebunuh tadi. Enggak, dalam dia. Oke, biar dia kepancing deh sama botnya. Tunggu aja di pintu, masuk aja, biar aku kasih tahu. Oh, taruh, heal. Ayan, ini ada blue chip ya, bisa dihidupin lagi? Bisa. Yaudah, ntar aku hidupin lah. Masih aman. Yuk. Jalannya pelan aja jalan. Jongkok aja, biar gak bunyi step. Oke, masih ada di stepnya. Ada di dalam dia. Dia pasti mutar itu. Jalan aja. Pasti dia kalau dia jalan juga pasti bunyi step dia. Nah, itu dia jalan tuh. Jalan aja. Kok tegang ya? Jalan aja. Ke atas. Oh, udah ke atas ya? Naik atas. Balik lagi lah. Coba sap ya. Sebelah kanan nih. Iya. Ada naik mobil ya. Tembak satu kali aja. Udah cukup, beda balik. Oh, enggak balik ya, langsung cabut. Ya udah, ambil blue chip. Kalau enggak dibuang kayak sih enggak sempet kayaknya. Enggak tahu juga lah. Lewat mana nih ke tempat itu ya? Lurus aja. Lurus, harusnya belok kiri. Yo, lurus. Naik ke atas. Belok kanan. Anjir, pusing banget mapnya. Ke kanan. Kalau kiri pintu keluar. Kanan lagi nih, masih lurus nih. Lurus aja. Sambil. Oh ini. Ah itu. Ah. Ada nih. Coba nama, keluar nama aku. Bukan. Oh bukan, kalau bukan lurus lagi. Di blue chip itu bisa ada nama gitu. Iya. Ah itu nama aku. Ini. Kayaknya ini nih. Ah. Ya, ada. Sekalian di loot lah. Ah, iya. Udah, keluar. Keluar ke tempat tanda aku aja tuh. Kayaknya aman di situ. Daripada ke resort. Kanan ya. Nyari mobil lagi.
mana first person lagi. Kalau third person gak ini, gak dimainin. Person ada orang tapi coba jalan aja, mungkin orangnya udah cabut. Sebetulnya paling enak main PUBG ini bertiga lah paling enaknya. Bertiga, berempat, kalau berdua lumayan lah gak bosan. Kalau bertiga tuh seru, berempat kok ya lebih seru lagi. Berempat makin gak jelas mainnya. Keseringan gitu. Ngawur biasanya. Gak ada mobil kah? Gak ada nih. Kayak iya nih. Masih jauh ada mobil juga. Aku biasanya main game ini dulu bang, Perfect World. Main apa? Perfect World. Perfect TV. World? Ya. Apa itu? Itu kayak game petualangan gitu juga. Oh, Perfect World RPG yang itu. Ya. Pernah main? Gak sempat mainin itu. Dulu ngelihat itunya di ini yang posternya. Oh. Kan di warnet ya, ada tuh biasanya. Ya, di warnet. Kayak game warnet dulu itu. Udah lama juga mainnya, dari 2010 main sampai 2024, 14 tahun main. Loh. Ada mobil. Mobil. Kiri mobil. Oh, di atas. Loh, itu ternyata aman. Aman kalau nggak diliatin. Ya sih aman ya. Kok dia berhenti? Coba dulu. Kayaknya dia lagi tembak-tembakan sama satu squad lagi. Enggak. Oh iya, biarin. Ganti mobil. Nengok dulu. Oh, oke, dia cabut aman. Wih, udah 34 orang aja yang hidup. Kalau normal ya banyak bot ya. Jadi ngereng baru ya. Iya, tapi ngereng bayar. Aduh, berisik nih mesin. Nah, dah aman. Turun di rumah kali ya, di sini. Ah, sudah yang. Itu tiga menit apa itu, 3 menit nungguin? Iya. Gak langsung hidup. Itu ada yang turun tuh. Itu ya. Itu kawan dia tuh. Iseng doang. Main PUBG ini baru sekali bang dapat apa tuh AWM. Sama, baru sekali kemarin dapat. Gak berani ngambil lutan ini kan, serem, tembakin terus. Karena beda PUBG mobil sama PUBG Steam. Kalau PUBG mobil tabrak orang pakai mobil enak, kalau PUBG Steam nggak bisa, kita duluan rungkatnya. Makanya nggak berani maju, apalagi main solo. Mending main aman di pinggiran. Anjir, lama banget nggak diturun-turunin, parah. Tenang, kita ambil chicken.
yang masih hidup yang di bawah sih yang deg-degan deh. Scope dari 3 gak perlu. Granat. Tapi bot-bot di Steam ngeri juga. Lumayan lah, paling gak damage-nya sakit pas kena. Sakit. Sampai dikenok di botnya. Wah, kaget kirain ada orang, suara helikopter. Ada mobil, Bang. Lewat doang kayaknya. Iya, lewat doang. Ah, itu masih lengkap tuh satu tim tuh. Serem. Kok kayak ada suara dia muter balik ya? Oh, enggak. Kayak nyari tempat aman gitu deh. Tiga, dua, satu, yuk turun yuk. Jauh ya turunnya di sana ya. Ternyata mau ambil rumah depan itu dulu. Ternyata ada yang ikutan. Yuk sini yuk. Sambil mantau juga. Anjir ada mobil depan ini. Mobil putih. Drop nih kayak ini. Anjir lah. Wah, airdropnya nggak di sini jauh. Waduh. Siapa tuh pakai M24 tuh bang? Gak tahu tuh jauh tuh. Nah, dekat tuh. Iya sih dekat. Ada step. Oh iya. Satu kenok. Luar biasa. Aduh ada lagi di luar. Ah nggak tahu sih dia tuh siapa kita. Kasih tahu bang. Kita newbie. Ada lagi. Habis. Oh, aman. Tadi soalnya ada yang nembak lagi dari arah lain. Mungkin gak sengaja kali. Benar player loh bang. Iya player nih. Lumayan lah. Kill. Pemula. Hati-hati. Ah, suruh mobil lagi. Kesini gak ya? Flash hider aja lah. Aman ya. Untuk saat ini aman kita bang. Ini udah tinggal 2-3 nih, deg-degan. Zona pindah bang. Ayo kita pindah aja. Daripada nungguin di pinggiran. Semua oke aman ya, mumpung mereka lagi pada sibuk tembak-tembakan. Atas gua kekecilan ini atas level 2
Bang, jalan bang, jalan bang. Mobil mana? Itu mobil bukan tuh. Asap tuh. Ada musuh depan berarti. Belakang kita ada musuh juga tuh. Iya, mereka lagi perang. Oh, ini mah yang tadi. Mobil yang mau meledak. Ya daripada enggak deh. Woi, itu mobil konvoy. Mana bang? Itu dari arah situ. Iya, konvoy itu. Iya, aduh, mumpung mereka lagi sibuk, ayo cabut. 30 detik, mati ini mah. Zonanya sakit. Itu ada di atas genteng satu lagi. Jalan aja bang, oke-okein aja kita bang. Boleh. Kayak di atas genteng ya, mesti dibunuh tuh bang. Kalau enggak, kita yang disandwich sama dia tuh. Aman, aman. Oh, keluarin asap tuh dia tuh. Di dalam rumah juga ada tuh. Jangan ke situ. Mudah-mudahan gak lihat ya. Kayaknya sih lihat sih. Oke, dia lihat. Ya lihat. Ya, tuh rumah situ. Muterin temboknya dulu. Ke blind spot. Granat. Ku tembak, mampusnya aku disengit sama dia. Gak ku tembak, dia lihat aku, matinya aku. Oh, gak apa-apa. Jalan aja. Aman-aman. Sialan. Waduh, ketahuan. Udah turun. Oke nih, oke, bisa. Moga aja dia nggak lihat. Nggak lihat, aman. Mau disikat gak? Biarin aja, biarin. Lagi disikat musuh. Tapi di bawah kayaknya ada, masih ada. Ada. Tempatku mati ada dua. Di rumah yang tingkat. Oh, dia mau ngambil ini. Ada blue chip kah emang di sini? Oh, nggak bisa. Udah harusnya nggak bisa. Sampai lagi. Geser aja, geser ke zone. Ini kalau aku main sepi. Bangsat ya kan. Ketahuan ternyata. Ketahuan dari rumah. Iya, dari rumah nih mbak. Iya, yang tingkat 2 tuh. Level berapa itu yang kecil? 150. Tahu tadi tembak aja tuh yang atas genteng tadi itu. Iya. Tahu gitu biar ini dapat kill lumayan. Iya. Berarti dikit lagi tadi udah lolos. Pas dilihat ketahuan lagi jongkok tembakin. Lagi. posisinya 7 lumayan. Ya, apa ini? Bisa klaim nggak deh, ntar aja sekali lagi lah chicken ini ya, yakin kalau nggak chicken emang tidur, disuruh tidur ini lah ya. Iya, oke. Padahal tadinya nggak pengen. Ntar bang, aku ambil minum dulu bang. Boleh.
Anjir, sombong banget pakai Ducati. Waduh. Turun di mana ini? Jelek semua. Turun di mana, Bang? Turun mana ya? Sini apa? Milta Power. Enggak usah. Berat itu. Mending prison ataupun shelter. Atau di rumah ini aja, rumah besar ini aja, Bang. Ya udah boleh. Oh, museum. Adakah yang ngikutin? Gak ada. Aman-aman. Jason. Jason ada satu squad. Seperti ingat ya, kita ada musuh satu squad dari Jason yang bakalan dia datang ke museum juga. Aman-aman. Dapat pistol jelek lagi pistolnya. Mana senjata utama? Mau dapat senjata apa? Oh, ini ada nih. Mini. Oh, nice. Mini emang mana dibuang? Apanya? Mini. Ini masih dipegang. Oh, oke. Belum ganti. Mana kita? Resort? Hah? Kita resort jauh, nggak ya, jauh dong dari ini, dari zone. Ada attachment ya, bagus. Cari mobil aja kita. Let's go. Ada bagi kayaknya. Deket ya nemunya. Ke rumah dulu kalau gitu kita ngelut. Peluru anjir. Oh, ini ada MK mini, ada dijatohin. Aku udah punya aja itu, Bang. Udah MK.
Nah, kita pocin ki, pocin ki. Pocin ki. Apa school, school? Atau school aja? School sih, kita baru nyampe langsung ditembakin sih. Enggak aman. Enggak ada bot-bot kah? Kayaknya enggak ada deh, enggak dikasih bot kayaknya. Ada gua tuh enak banget. Mungkin sini aja dulu kita. Extended mag, eh sama ding, gak perlu. Wajar. Cuma. Waduh, kebanyakan. Ini buang, ini buang. Ambil. Nyata gak bisa. Ini buang 20. Nice. Gak mau hilang itu red zone gimana? Ya jenisnya bukan gak mau hilang, pindah lagi. Pindahnya tapi deket ya. Dari 210 arahnya suaranya. Waduh. Di pocinki ya. Ternyata masih ada orang di pocinki. Dari school ada enggak? Sekarang aja. Tadi ada silencer tuh, mana tadi?
Boy suppressor, nice. Eh, zone-nya pindah. Kemana pocin ki? Gas. Gas kita pocin ki. Pocin ki mati kita, Bang. Iya sih. Weh, tuh kayak ada yang manggil itu tuh. Iya, manggil pesawat. Samperin, samperin, samperin. Yakin? Ya, yakin. Mana, mana? Eh, hilang ya sinarnya. Ya, gak jadi deh. Ngamanin diri aja. Eh, zonanya arah sana ya? Ke sana, sana. Wajib. Nah, kan ditembakin belum apa-apa lo. Wah, awas ada lubang. Weh, men, langsung ditembakin. Wes, kembali kita. Anjir, kembali mobilnya, Pak. Kontrol, Pak. Dikejar kita pastinya, Pak. Enggak, kayaknya mereka enggak mau ngejar. Udah dapat spot nyaman mereka. Enggak dikejar. Aman, aman, aman. Di farmnya juga enggak ada yang turun. Zone dulu biar nggak kena ledakan. Ada orang, ada mobil, ada mobil, ada mobil sebelah kanan ini. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Oke, kenok. Ih. Motor, Bang. Itu mobilnya enggak mau diambil. Mobil dia. Iya. Balik kan itu. Itu udah kenok orangnya soalnya. Lumayan daripada kita enggak pakai mobil, enggak ada pelindung. Tapi ada nembak kita di belakangnya. Ah, enggak ada yang nembak. Tadi pocinki. Oh iya, kan? Oh iya ada. Enak mobil aja biar aman. Tinggal aja, tinggal di luar zone. Dalam rumah kita ke hutan, hutan sebelah kiri. Mana ada orang ini? Juga nggak jadi, jangan hutan depan aja lah. Boleh, kayaknya sih ada orang juga kemungkinan sebelah kanan. Coba cek ada nggak ya. Astaghfirullah, kaget. Ya. Wah, ada dropan tuh sebelah kanan. Mana? Sebelah kanan. Weh. Wah, 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 Dragonov. Ternyata ada. Malam lagi ngeras itu, bukan lagi ada. Enggak, nah. Di dalam rumah kok yang nembak? Ya, di dalam rumah dia. Ngeras dia tuh.
Oke lah bang, thank you. Aduh, oke. Waktunya turu, nggak chicken. Susah dapet chicken. Susah. Aku mau gas lu aja bang. Oke. Okay, okay. Nggak. Mau tidur? Mau tidur. Oh sip. Oke, okay, thank you. Oke bang. Aduh. Oke, guys, kita udahan dulu guys. Mengantuk dan tidak chicken capek. Jadi kita tidur. Apa? Iya, ya Allah, iya 50 poin, tapi gua enggak mau tuker itu. Gua maunya ini. Maunya ini. Sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal 29. Aman lah, bisa gua. Bisa. Sampai tanggal 29 ya. Workshop apa sih? Iya, ya Allah. Store item gua beli. Mana coba bisa satu. Kurang satu. Kurang tiga. Oh iya kan 16 ya tadi ya. Astaga. Oke, guys, kita udahan dulu guys. Kita udahan dulu. Kita akan bertemu lagi di streaming atau di video yang selanjutnya. Thank you.